Hey guys, welcome back to Yo Eyes. Selamat sore guys ya. Di video kali ini kita akan mencari nih guys. Mana-mana? Di Australia tuh namanya nih guys, Levi Sea Dragon ya. Oke, kita akan langsung aja karena saya belum mendapatkan bintang 3. So, kita berangkat ke Australia guys. Alright, kita sudah ada di Australia dan posisinya itu deket banget ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal belokin perahu ya ke arah kirinya pelabuhan guys, atau heli ya, helipad disitulah pokoknya. Nah teman-teman bisa dengan cara cash and reel atau cash and white ya. Oke, kita coba dulu dengan cara cash and white guys. Jadi banyak banget apa ya? Sebentar guys, ada pergerakan ini. Oke, kita dapat apaan ini? Ini guys, Port Jackson ya, ada di sini juga ya. Oke, kita coba ya, apakah benar ini Port Jackson? Barnya tidak moving ya guys ya. Oke, dikit lagi kita sudah bisa menangkap. Apakah ini rekor baru atau kita dapat WR guys atau world record ya? Oke, come on. Yap, kita dapat bintang 2 guys. Oke lah, kita coba lagi ya karena Levi Sea Dragon ini itu susah guys ditemuinnya ya. Kalaupun kita bisa temuin paling sehari itu dapat satu, dan paling banyak saya pernah dapat 3 dalam satu hari guys. Dan biasanya saya cari ikan ini tuh di sore hari ya. Jadi teman-teman bisa coba di sore hari antara jam 6 sampai jam 8 guys. Menuju waktu malam ya. Menuju waktu malam kita bisa cari ini guys. Cuman jangan heran kalau yang naiknya itu sampah. Karena di bawahnya ini yang jelas ya, ada rumput laut guys. Oke, kita tunggu saja. Ah, ini bukan guys, ada bayangannya ya. Bukan ini guys. Kita coba cek. Nah, bukan kan Spanish mackerel. Ah, siapa itu? Kasih stiker sama kita guys. Ya, kita coba cari lagi ya. Nah, ada pergerakan lagi nih guys. Alright, semoga ini please. Astaga. Iya, yeah, bukannya gerakannya aja itu bukan guys. Kita coba lagi ya sampai kita menemukan ikan common itu guys. Padahal ikan biasa tapi susah dapatnya guys. Cassandra juga bisa, cuman kebanyakan sampah guys. SNW juga kadang sampah yang naik ya. Come on, agak lama ya, kita tanpa clover guys ya. Ya kalau teman-teman mau pakai clover juga nggak apa-apa guys. Mana ini? Oh, buat teman-teman yang mau mencari clan silahkan guys ya, bisa tulis di kolom komentar atau masuk Discord juga. Ada tim atau clan dari Indonesia itu FAF atau Fish Angler Freedom dan NKRI guys. Kalau teman-teman yang sedang mencari clan ya bisa masuk ke situ guys. Ataupun teman-teman punya clan boleh sharing aja, nanti siapa tahu di grup ada yang bisa bergabung ke clan kalian guys. Come on. Nah, ada lagi pergerakan ini guys. Oke. Apa ini guys ya? Bukan kayaknya nih. Bukan. Astada, ping tada.
Astaga dan Pintada guys. Coba Cash and Real, lalu Cash and White mungkin ya. Cobalah guys ya. Karena spotnya ini, saya tidak pernah dengar informasi dari teman-teman kalau ada spot yang lain ya. Jadi hanya di sini guys. Gak tahu namanya, yang pasti samping kiri heli guys. Coba lagi. Oke. Ah, kita dicegat guys, dicegat ya. Nah, semoga ini guys ya. Gerakannya nih ikan guys. Astaga, bukan dong. Kita coba lagi ya. Biasanya sih sore-sore gini kita dapat ya. Kalau siang atau pagi ya pernah juga. Cuman satu kali doang guys. Nah. Nah, ini pun gerakannya ikan juga nih. Ah, finally guys, akhirnya wow, kita dapat new record guys. Plus 22, lumayan lah ya. Jadi ini ikan yang kita cari guys, Levy Sea Dragon ya. Teman-teman bisa coba nanti di sini spotnya di samping kiri heli. Kalian bisa dengan cara cast and white atau cast and reel guys. Namun jangan heran kalau sampah yang banyak keangkat ya, atau creatures ya kayak tadi lah ya. Nah, teman-teman bisa coba ya. Lumayan kita dapat lurnya. Dan apakah kita bisa mendapatkan lagi? Kita coba lagi ya. Siapa tahu kita dapat yang kedua atau bintang 3 lah minimal ya, karena saya lagi cari bintang 3-nya, guys. Bintang 3-nya susah banget ya. Nah, teman-teman yang lain udah ada dapat yang bintang 3, kita belum, guys. Oke, kita lanjut cari lagi ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi bisa dicoba spotnya guys. Kalaupun punya spot baru, tolong ya kasih tahu kita di ini guys, di kolom komentar lah ya. Di kolom komentar kalian tulis aja, siapa tahu punya informasi baru mengenai ikan common ini atau Levy Sea Dragon guys. Nah, ada lagi pergerakan sepertinya. Nah, bau-baunya nih bukan guys. Creature ini akan atau sampah. Iya bener guys. Dapatnya gitu doang. Emang banyak banget kalau di sini tuh ya dapetin creature guys. Bintang laut atau bulu babi, pintada. Ada lagi pergerakan ini guys. Oke, sampah ini. Sampai nih guys. Ya mungkin seperti ini aja. Kita tasnya udah full guys. Jadi ya ini spotnya ya. Teman-teman, kalian tinggal tandai aja. Kalau punya map bisa ditandain guys. Kita coba lagi ya sekali lagi. Semoga kita dapat. Kalau nggak ada ya udah kita akan pulang ke marina ya. Come on. Karena kita lagi mau ada battle ini guys. Ya, sudahlah kita tandain dulu ya. Sebenarnya nggak usah ditandain sih, ini deket banget sih. Gampang diingatnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita tandai Levy Sea Dragon guys. Sepertinya ini aja mungkin guys ya posisinya di sini ya. Kita akan lanjut lagi ke marina. Jadi buat teman-teman silahkan mencari guys. Dan selamat mencari ya. Semoga kita bisa dapetin B3 lah ya. Harus setiap hari guys kita nyarinya ya. Alright, kita sudah ada di marina dan akan jual ikannya. Atau hasil tangkapan kita guys. Oke, kita jual dan mungkin seperti ini aja videonya guys. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channelnya makin berkembang. Dan pastinya saya memberikan video yang bermanfaat serta menghibur buat teman-teman ya. Kita tukar dulu guys karena kita dapat new record ya. Oke. Nah, dah. Kita closingnya di sini mungkin ya. Ya, tadi saya udah bilang kan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen guys ya.
Sampai ketemu di next video dan pastinya bakal banyak keseruan karena update bentar lagi datang guys. Oke, selamat menyaksikan hasil ikan akuarium saya guys. Itu ada bunyi tuh. Bunyi tapi nggak ada suaranya guys. Kita coba ganti dulu guys ya agar ada musiknya lah ya. Biar enak didengarnya. Nah, gini enak kan? Oke, see you guys.